Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi hari ini kita mau ke Dasri ya. Hari ini kita mau melihat sirkuit Dasri. Kita dari arah Gambiran, ini kita mau melewati sebuah jembatan Gambiran. Ini kampung apa tuh namanya? Kampung ya karuh ulur. Tulisannya aneh. Gas. Ini jembatan Gambiran yang baru. Jadi kali ini kita mau melihat balapan. Jadi di Dasri itu tepatnya di biasanya teman-teman itu bilangnya letter S ya. Saya nggak tahu dari mana S-nya itu. Ini apa ini? Musola. Ya kan? Oh ya. Cuma tempatnya itu sering dibuat ajang balapan. Oke, habis ini kita belok ke kiri. Belum. Ini, kita belok ke kiri. Jalurnya slur. Jadi tempatnya itu agak tersembunyi ya dari yang namanya apa itu kota. Tempatnya itu di tengah sawah, jadi tidak mengganggu kalau saat terjadi apa namanya terjadi itu balapan. Nah itu dia tempatnya, lihat enggak? Enggak lihat kan? Aku aja juga enggak lihat. Itu loh, kita ke sana guys. Jalannya, jalurnya agak ngeri ini. Ini udah di batako. Batako beton. Hancur lagi. Ini beton, beton. Rusak. Ini ada apa ini? Ini ada rumah tapi di bawah jembatan, di atas jembatan loh rumahnya. Tapi belum jadi. Oke, habis ini kita sampai. Jadi posisinya itu jauh dari desa ya. Ini lurus. Ini dia. Mana. Belum. Emang ini saya nggak tahu ya pastinya itu sirkuit resmi atau bukan. Cuma ini sirkuit drag. Bukan sirkuit yang tikung-menikung kayak di GPS, GPS di MotoGP. Ini dia, Lur. Rame. Enggak ya. Sepi, Lur. Jadi ini dia. Sirkuit Dasri. Gede banget toh. Kita coba lihat aja ya. Aman gas. Jadi ini ya sirkuitnya. Masalahnya nggak ada orang-orang ini. Soalnya sirkuit ini udah dipantau teman-teman. Jadi untuk aparat kayak polisi itu udah mantau di sini. Kalau ada mau itu balapan pasti mereka yang balapan itu ketahuan. Cuma pemandangannya seru, diapit oleh yang namanya persawahan ya. Ini ada bangunan lagi besar ini kayaknya. Jadi di sini ada banyak toko-toko makanan ya. Ini teman-teman toko makanan.
kita bisa rehat di situ. Kedaiwa itu ada yang baru dibangun. Hajar aja dibuat itu ya, dibuat balapan di sini. Tanya gede banget. Wah, panjang juga ya. Lu habis, Lur. Ya elah, habis. Yo, jadi cuma itu tadi ya. Ah. Ini gimana ini? Kesana sudah jelek lagi ini. Oh shit. Kita kembali aja ya. Jadi sirkuitnya itu dikit banget, sirkuit Blasri. Ini buat apa namanya? Landasan pesawat terbang bisa ini. Jadi dulu di sini ada sebuah macam itu ya, apa namanya? Tiang listriknya itu menjorok ke sini. Cuman sekarang kan udah dibenerin, udah disampingin. Kalau nggak salah dulu ini deh, ini yang ini baru ini. Saya juga lupa deh. Wah, banyak warung, guys. Ini buat car free day, seru ini tempatnya. Soalnya dekat dengan persawahan. Ini mau kemana ini? Oh itu, wah itu mau kemana ya? Oh mau desa, mau ke desa ya. Hijau-hijau seluruh, wah pohon pisang. Oke teman-teman, ternyata sirkuit ini tuh enggak sepanjang apa yang saya perkirakan. Ternyata cuma segitu tadi ya. Wajar untuk teman-teman yang hobinya ngedrag pasti buat mainnya itu di sini. Ini banyak bocil-bocil, ini emak-emak, ibu-ibu, ibu salah jalurmu, astagfirullahaladzim. Ini banyak bocil-bocil. Untuk teman-teman yang mau lihat kondisi realnya itu kesana hari Minggu ya sore, pasti dah rame banget. Cuma ini tadi saya nggak kesananya tuh hari ini, tadi hari apa ya, Selasa, hari Selasa ini, jadi sepi. Kalau malam juga ada di situ keramaian, jam-jam 2 jam 3 saya sering diajak lihat, tapi itu ya bukan hobi saya lihat trek-trekan. Hobi saya itu nikmati pemandangan yang hijau-hijau kayak tadi, Lur. Ini kita lewat mana ya, lewat kiri atau kanan? Kanan aja ya, kita kan mau ke genteng. Kalau ke ini ke kiri kawan, maaf. Kalau ke kanan tadi kita pulang atau ke jajak. Ini juga halus banget jalurnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment dan share tentunya. See you again next tomorrow. Ucapkan terima kasih saya untuk kalian jika menonton sampai habis. Sukses ya selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.